Ada 100 kilo dapat di sini. Kita panen di Coberan ya. Panen hari ini kan, Wak? Mana ikannya? Tujuin lah, Wak. Wak. Emok ya, di hutan-hutan gini dapat ikan mas. Ikan mas ya? Hah? Ah, tengok nih, di hutan dapat nila gurami. Tunjukin lah, woy, bro. Pak, mana? Ah, besar-besar kali kan ya? Ah, tengok tuh, ah, panen lah. Wah, entah dari mana datangnya ada ikan mas di sini ya. Terima kasih ya, wey, sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe, karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Mantap kali ya. Jadi ada apa namanya? Ah, di dalam rawa banyak kali ikan. Kalian bisa lihat. Banyak kali ikannya. Ah. Jadi ini pakai mesin biar kering. Jadi dikeringkan. Jadi rawanya dikeringkan ya, ditarik airnya ke sana supaya kering. Jadi rawanya ini di depan rumah saya. Oke ya, Wak. Kita main-main di depan rawa ya, Wak. Cari ikan, tengok nih. Ikan semua. Siap. Wah, ada ikan besar. Dapat, dapat. Ah, kita tunjukkan dulu, Wak. Wah, tengok besar lagi kan ya. Wow. Itu ada kawan kita juga. Bapo namanya ya, Bapo. Oh, mana ikan, Bo? Tengok nih, semangat orang ini nyari apa? Nyari ikan dalam hutan. Jadi sebenarnya, Wak, geng, memang rumah saya pun di depan hutan nih. Nah, jadi rumah saya, ya di depannya ini hutan semua. Jadi ada rawa. Terus karena udah bertahun-tahun ikan di sini nggak pernah diambil, kami kosongkan airnya, kami ambil ikannya. Dapat, dapat. Kok dapat, Bang. Dapat, Bang, dapat. Wah, dapat. Besar, Bang. Mana, Bang? Bang, tunjukin dulu, Bang. Wah, besar kali, Boy. Wah, ini. Bo, ke mana, Bo? Enggak dapat, Bo. Dapat. Oke, ini pemuda-pemuda bolang ya. Kita ikan. Jadi kebetulan ini hari Minggu, pas kali kami liburan, jadi kami apa namanya menguras kali ini udah lama sekali ya di hutan, ya di hutan. Jadi udah lama kali ini nggak pernah dikuras dan ikannya sangat banyak ya. Ternyata ada ikan, ha, wis itu, ha, tengok tuh dapatnya, ha, sedap sekali ya. Ikannya udah besar ya, ikannya nikmat sekali. Tapi saya heran, entah dari mana bisa datangnya ada ikan emas, ada ikan nila di sini ya. Dapat lagi ya. Oke, dapat lagi. Wah, besar. Iya nih, banyak saya dapatnya. Karena goyang-goyang dia. Up. Banyak nih ikan nih ya. Panjang, Bang, sampai ujung sana, Bang. Ujung sana, ha, sana. Ujung paling ujung, ha, ke kayu tuh. Situ banyak tuh. Situ banyak ikan semua tuh. Iya, ah, mantap. Banyak nih. Ya, banyak enggak, Bang? Tengok-tengok udah masuk enggak? Banyak tuh. Banyak ikan tuh. Masukkan, Bang, Bang. Masukkan, Bang. Mana ikannya, Bang? Oh, banyak kali kan, ha. Panen kami, panen hari ini. Panen ya, Bang? Ya, panen. Panen. Mantap kali hari ini ya, di tengah hutan panen ya. Panen. Ikan paten-paten, ikan enak nih, ikan seger. Up. Dapat lagi. Up.
Hajar po, dapat lagi. Terpanen, berapa kilo ada kira-kira? Sekitar ini sekitar 5 kilo lah. Ada 5 kilo ya, 50 kilo lah. 50 kilo. Ada 50 kilo. Enggak ada ya? Ada sama di kolam. Ada sama di kolam. Oke, siap. Ini mau bawa ke mana? Pindahkan. Oh, mau dipindahkan. Oh, dipindahkan nih. Kita tengok dipindahkan ya. Pindahkan ke sana. Ah, di atas, atas sana dikit. Bawah situ itu. Atas lagi, ke atas, ke sini. Ke atas lagi. Lagi ke atas. Ah, itu tuh. Ya. Ada kan? Ya, ada tadi situ. Ah, situ ya. Ke bawah dikit, ke bawah. Ke bawah dikit lagi. Ah, di atasnya, dekat kayu itu. Ah, di situ. Ah. Ada tadi situ. Berapa? Ada tadi situ besar. Ada tadi ya di situ. Ah. Ada dari situ. Yang tadi Bapak pegang itu tadi ya. Ada apa lagi? Dapatkan? Ya mana? Tempatnya di bawah. Ya. Oh, kecil. Oke. Ikan apa itu, Bang? Lele. Wah, panjang kali, ha. Wuhuu. Oke, simpan, Bang, simpan. Mantap kali kan, wah, panjang kali dah. Oh. Rezeki hari Minggu. Minyak. Oke, habis minyak ya. Saudara-saudara. Habis minyak. Jadi makasih banyak buat kalian udah nonton video kami karena minyak pun sudah habis. Ya apa namanya ini got? Apa namanya ini Dipo? Lele. Enggak, ini rawa. Rawanya pun udah habis kami kuras airnya. Makasih banyak ya buat kalian udah nonton. Ikan ini enggak tahu kami asalnya dari mana, yang penting ikan besar-besar ya. Ikannya besar-besar kan dia, Bo? Iya. Ada 100 kilo dapat di sini. Jadi kalau kalian nengok ini rezeki ya, karena di tengah-tengah pulau ada rawa terus kami keringkan. Rupanya ikannya banyak sekali tadi. Udah kalian lihat, nah tuh, kalian lihat ikannya itu ya. Cuma minyaknya sayang udah habis. Ah, lapar Wak Geng. Jadi jangan lupa kalau makan ajak-ajak Wak Geng juga tuh yang belakang tuh. Lapar Wak Geng kan? Makan Wak, makan. Siap. Oke. Makasih buat kalian udah nonton video kami ya. Kami mau kerja dulu hari Minggu. Biasa anak desa main-mainnya di apa? Di lumpur ya? Ya, sawah. Nah, anak-anak desa mainnya bukan di kota tapi di lumpur dan di sawah. Biasa anak-anak orang kaya nggak bisa main lumpur kayak gini kan, Bang? Kotor dia nanti, takut kotor ya. Oke, siap. Kuno dia. Assalamualaikum. See you next time. Bye-bye.